Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya cuba berkongsi pula tentang bagaimana untuk mendapatkan landak dan juga untuk mendapatkan permit ataupun lesen memelihara landak. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe dan juga share. Layan. Untuk info, Jabatan Pelintas Malaysia masih lagi mengeluarkan permit untuk menangkap landak. Biasanya permit ini dikeluarkan pada setiap 1 Mei sehingga 31 Ogos bagi setiap tahun, tersalur kepada perubahan-perubahan atas lah. Untuk tarikh tersebut, kita bolehlah menangkap landak-landak liar di hutan. Lain itu, landak juga boleh diperolehi melalui pembiak-pembiak paka yang mempunyai lesen jualan. Kita boleh beli sepanjang tahun induk-induk landak untuk diternak. Biasanya, penjual-penjual dan pembiak paka ini akan menyediakan lengkap dengan lesen sekaligus. Namun kosnya terpulang kepada peniaga tersebut. Mungkin lebih sedikitlah. Setelah mempunyai lesen menangkap landak dan landak telah berjaya ditangkap, kita bolehlah untuk proses seterusnya. Baiklah, setelah berjaya menangkap landak, untuk proses seterusnya, kita perlu memohon lesen menyimpan. Namun sebelum kita memohon lesen menyimpan, landak-landak perlu dipasang microchip untuk penandaan. Untuk memasang microchip penandaan, pihak pelintasan ada melantik panel-panel tertentu untuk proses memasang chip ini. Bagi saya di negeri Pahang, di Jerantut khususnya, saya mengambil panel klinik veterina mentakap. Kos yang dikenakan ialah sebanyak RM80 untuk setiap ekor landak yang dipasang chip. Masukkan chip ke leher landak. Okey, dan 5058 tadi 57 sekali 58. Kita ada selama 14 hari proses memasang chip dan juga untuk memohon lesen simpan. Sebaik saja chip telah dipasang, kita bolehlah ke pejabat pelintasan semula untuk memohon lesen simpan. Okay, setelah itu, bolehlah kita menyimpan mengikut lesen dan kelayakan yang kita pohon. Moga membantu. Terima kasih.